Pada acara Haul Akbar Al-Habib Yahya bin Alwi Al-Hadar di Situ Bondo, bakal calon presiden Rashid Baswedan terlihat begitu khusyuk. Anies Baswedan duduk satu panggung bersama Kiai Muhammad Khalid As'ad Syabtul Arifin, pengaruh pondok pesantren Wali Songo. Al-Habib Yahya bin Alwi Al-Hadar adalah wali Allah yang dimakamkan di Jalan Seroja Parse Dawuhan Situ Bondo. Anies Baswedan terlihat khusyuk mengikuti Haul Akbar Al-Habib Yahya. Bahkan hingga akhir pada acara penutup, Anies Baswedan diberi kesempatan untuk membaca doa tanpa beban dan tekanan, apalagi sampai gemetaran. Anies Baswedan justru langsung menerimanya dan membacakan doa dengan khusyuk dan lancar. Dan ini salah satu kelebihan yang dimiliki capres yang satu ini yang tidak dimiliki oleh capres lainnya. Beliau mampu membaca doa kalimat demi kalimat ia sebutkan dari lisannya dengan sangat fasih, dan beliau juga paham betul dengan ajaran-ajaran yang diajarkan agama Islam. Dari sini terlihat Anies Baswedan bukan hanya mampu bicara, tapi beliau juga kuat dengan agamanya serta bisa mengamalkannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfirna warhamna anta maulana fansurna alakumil kafirin fansurna alakumil nafikin fansurna alakumil dhalimin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Suratul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muka-muka kabulake hajat sateje. Sareng Allah Subhanahu wa taala. Kepalancengake umur selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Sesake yang gak banyak kena sareng Allah Subhanahu wa taala. Sebab berrajakena palongkeur rajakena sareng Allah Subhanahu wa taala. Sateje na epa seneng atunya.